Sebuah video baru saja dirilis dan sontak menjadi sorotan publik. Pasalnya, video tersebut menampilkan situasi di bekas medan pertempuran antara infanteri Ukraina melawan infanteri Rusia. Hal tersebut ramai beredar di aplikasi perpesanan Telegram pada Minggu 3 Maret 2024. Tampak bagaimana pemakaman kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang hancur di arah Zaporizhzhia. Pihak infanteri Rusia mengklaim kelompok militer Ukraina alami kerugian panjang di arah ini. Namun, hingga akhir video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak musuh terkait dengan insiden ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.